Jom buka minda ajar. Assalamualaikum, selamat datang ke saluran ajar pendidikan di luar buku teks. Kalau korang pernah main game, korang pasti pernah alami satu keadaan di mana nilai FPS perisian korang tiba-tiba menjunam rendah. Daripada 60 FPS tiba-tiba jadi 20 FPS, 12 FPS dan 8 FPS. Pergerakan dalam game tersebut menjadi perlahan, tersekat-sekat, tak responsif. Dan korang pun kalah game tersebut. Sebab memang tak ada salah lain sebab FPS yang jatuh. Komputer korang mula berbunyi macam menjerit. Dia jadi panas sebelum akhirnya ia mati. Dan korang sedar bahawa korang sebenarnya tak sempat save pun telah dah main 2 jam. Tapi bila korang dah naik taraf komputer korang kepada yang lebih power, nilai FPS tu kemudian melonjak tinggi dan semua benda dalam game itu kini bergerak dengan sangat licin, lancar dan responsif. Sebelum korang tetap kalah berkali-kali juga sebab bukan salah FPS, sebenarnya korang memang tak kena main. Jadi, FPS ni apa? Mudahnya FPS, frame per second ataupun bingkai per saat, adalah jumlah bingkai gambar yang ditunjukkan dalam masa 1 saat. Jadi itu yang dapat nama dia tu, frame per second. Animasi dan video digital yang kita lihat pada skrin adalah satu ilusi, di mana pergerakan yang kita lihat dalam skrin sebenarnya bukanlah pergerakan tetapi merupakan siri-siri gambar yang dimainkan begitu cepat dalam masa 1 saat. Contohnya animasi flipbook ni yang memaparkan pergerakan sedangkan ia cumalah satu siri gambar yang dipamerkan secara berturutan. Jadi mata kita ni, kita dapat mengecam pergerakan apabila ia dimainkan berturutan sebanyak paling kurang 12 bingkai gambar dalam masa 1 saat. Lebih kurang daripada tu, kita tak dapat mendaftarkannya sebagai satu pergerakan yang lancar lah. Kita cuma akan melihatnya sebagai siri gambar berasingan yang terputus-putus. Dan lagi tinggi nilai FPS, 30 FPS, 60 FPS, lagi licin pergerakan yang kita nampak. Sebab lagi banyak bingkai gambar yang dipertontonkan dalam masa 1 saat. Contohnya dalam video ni, kita dapat perhatikan bahawa pergerakan 15 FPS tu meloncat-loncat. Dia tak licin. Sedangkan 30 FPS lebih lancar dan 60 FPS memang sangat licin. Ini adalah satu lagi contoh FPS. Dapat tengok perbezaan pergerakan antara nilai FPS yang tinggi dengan nilai FPS yang rendah. Dan ini pula perbezaan nilai FPS dalam satu animasi. Dan berikut pula adalah nilai-nilai FPS dan penggunaannya. Jadi nilai 1 FPS, di mana satu bingkai gambar dipamerkan dalam masa 1 saat. Jadi ini macam kita tengok satu pembentangan PowerPoint. Dia tak menghasilkan ilusi pergerakan langsung. Nilai 24 FPS adalah nilai standard dalam tayangan filem. Nilai 30 FPS pula adalah nilai yang paling biasa digunakan dalam gaming. Ia juga dianggap merupakan nilai minimum untuk main game. Manakala nilai yang lebih tinggi daripada tu, 60 FPS, 120, 240 adalah nilai-nilai yang sangat tinggi, yang memang untunglah korang kalau boleh main game ada nilai ni. Ha, bersyukurlah PC korang power, PC Master Race. Dan FPS ni selain daripada memaparkan satu ilusi pergerakan yang licin pada skrin, ia juga digunakan untuk menangkap pergerakan di dunia sebenar. Kalau kita perasan pada selang setiap bingkai ataupun frame gambar pada video rakaman, kita akan dapati terdapat jurang pergerakan. Contohnya, cuba lihat rakaman orang berjalan di bawah ni. Sekarang kita tetapkan video tersebut pada FPS yang berbeza. 1 FPS, 10 FPS dan 30 FPS. Kemudian kita lihat jarak jurang pada setiap selang bingkai pergerakan. Jadi ini adalah 1 FPS, jurangnya besar. 10 FPS, jurangnya kecil.
manakala 30fps jurang pergerakannya lebih-lebih kecil. Jadi kenapa macam tu? Sebab pada kadar 1fps, selang antara satu bingkai adalah sebanyak 1 saat dan pakcik tu dah bergerak jauh dalam masa 1 saat. Manakala bagi 10fps pula, selang antara satu bingkai jumlah sebanyak 0.1 saat. Dan untuk 30fps, selang antara satu bingkai adalah cumalah sebanyak 0.03 saat. Jadi pada selang masa yang kecil tu, pakcik tu cumalah dapat bergerak pada satu jarak yang kecil. Dan nilai FPS yang tinggi ni, dia adalah lebih penting untuk merakam satu pergerakan yang laju. Contohnya video orang berlari ini. Ini adalah 30fps, 10fps dan 1fps. Jadi korang tengoklah. Dengan nilai FPS yang rendah, subjek kita dah pun keluar daripada pandangan cuma pada bingkai yang kedua. Jadi untuk merakam satu pergerakan yang laju, kita perlukan lebih tinggi bilangan FPS. Ah, jadi korang dah faham dah konsep FPS. Maksudnya lagi tinggi FPS lagi bagus. Tapi itulah, lagi tinggi FPS maksudnya korang perlukan lagi banyak kuasa pemproses. Korang punya peralatan kena lagi mahal dan lagi banyak kuasa yang diperlukan untuk memproses video FPS tinggi ini. Jadi sekarang timbul satu persoalan yang sangat-sangat menarik. Dan sangat menarik sebab saya dah tanya soalan ni lama dah. Dari sekolah lagi dah pernah tertanya soalan ni. Jadi sekarang baru nak buat video. Soalannya, dunia kita ni berapa FPS dia? Pertama sekali, soalan ni mungkin tak berapa kena lah. Sebab dunia kita ni bukan dunia digital. Jadi mungkin konsep FPS tu taklah terpakai pada dunia sebenar kita ni. Kecuali kalau kita sebenarnya hidup dalam simulasi komputer lah, macam Matrix tu. Kalau macam ni, cerita lain lah pula. Dunia kita bukan terdiri daripada frames, bingkai pergerakan. Kan? Jadi soalan berapa FPS dunia kita ni taklah masuk akal. Dan kalau kita fikir betul-betul, semua pergerakan dalam dunia sebenar kita ni, mana boleh ada jurang-jurang pergerakan macam rakaman digital. Jadi bayangkan kita gerakkan jari dari kiri ke kanan. Jadi kita bergerak dan mengisi ruangan udara sepanjang pergerakannya. Dari kiri ke kanan, pergerakan jari tersebut mestilah kena licin dan tak ada jurang pergerakan. Sebab tak mungkin jari tu tiba-tiba dia teleport dan meninggalkan ruang yang tak diisi oleh jari. Tapi itulah yang kita nampak dalam rakaman digital. Jadi kita ni melompat-lompat macam dia teleport. Jadi sekarang apa kata kita ubah soalan? Memandangkan jari kita ni, dia mestilah bergerak licin dan dia tak meninggalkan jurang-jurang pergerakan macam dalam rakaman digital. Berapa nilai FPS yang paling tinggi untuk merakam semua pergerakan di dunia kita sampai tak ada langsung jurang pergerakan? Jadi ini kita bayangkanlah pada masa depan ke, kita dah ada teknologi power macam dekat cyber raya. Kita boleh bina kamera dengan nilai FPS yang sangat tinggi. Setakat ni, nilai FPS yang paling tinggi oleh sebuah kamera adalah sebanyak 10 trilion FPS. Oleh kamera T-Cup yang membolehkannya merakam cahaya laser pada kelajuan slow motion dengan skala sekecil femtosaat. Jadi dengan nilai FPS yang tinggi ni, kita boleh kecilkan lagi jurang pergerakan rakaman digital kita. Okey, sekarang kita boleh nampak bahawa jurang pergerakannya semakin kecil dan pergerakannya semakin licin. Tapi masih ada lagi jurang pergerakan kalau kita zoom. Maka kita tambahkan lagi nilai FPS. Dan ini pergerakan yang kita dapat rakam dengan nilai FPS yang lebih tinggi. Dengan nilai FPS yang tinggi pun nampaknya masih ada jurang pergerakan. Lalu kita sedari bahawa walau kita menaikkan nilai FPS kamera kita setinggi mana pun, masih tetap akan ada jurang pergerakan walaupun sekecil atom. Tetap akan ada juga. Dan waktu tu, mungkin ketika tu nilai FPS kita telah pun mencapai quadrillion FPS. Mega billion Doraemon FPS. Kalau siapa yang ingatlah. Nombor Doraemon.
Dan kos kamera tersebut telah pun setinggi hutang dunia. Lalu kita tertanya, jap, adakah pergerakan yang paling kecil dalam dunia kita ni? Adakah had batasan FPS untuk aku rakam satu pergerakan simple je? Jari bergerak dari kiri ke kanan, adakah had dia? Dan untuk soalan ni ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ya, ada pergerakan yang paling kecil dalam dunia. Semua benda tak boleh bergerak lagi kecil daripada jarak ni. Pilihan kedua, tak ada pergerakan yang paling kecil dalam dunia kita ni. Tak kira betapa banyak kita zoom dan kita naikkan nilai FPS, sentiasa ada pergerakan yang lebih kecil secara infinity, atau dipanggil sebagai infinitesimal, infinitely small. Jadi dunia kita yang mana satu? Mana satu yang betul antara dua pilihan ni? Malangnya untuk setiap pilihan ni ada masalah besar. Terdapat paradoks pergerakan yang menghantui manusia selama ribuan tahun, iaitu paradoks Zeno. Dan memang malang sekali lah orang yang terpaksa berkenalan dengan paradoks Zeno ni. Malanglah orang. Paradoks pergerakan ini pernah dikemukakan oleh ahli falsafah zaman Yunani, Zeno of Elea. Yang ada orang kata dia ni memang gila. Sebab dia ada banyak pemikiran-pemikiran pelik yang kita rasa hanya boleh dikeluarkan oleh orang-orang yang gila. Orang gila dia boleh terfikir benda-benda pelik ni. Tapi masalahnya orang tak dapat nak bantah pemikiran oleh Zeno yang orang kata otak dia wang ni. Walaupun oleh manusia-manusia paling bijak dalam sejarah, orang tak boleh nak bantah. Dan dalam satu paradoksnya yang terkenal, Zeno membuktikan bahawa pergerakan ni cumalah ilusi. Pergerakan tak wujud. Tak ada benda yang bergerak dalam dunia ni.